memiliki fasilitas yang mumpuni untuk menyelenggarakan tes ini. Karena kita juga tahu bahwa UGM ini adalah perguruan tinggi dan komputer yang termasuk duluan juga di Sumatera Selatan ini. Harapannya UGM bisa berjalan dengan bagus, dengan lancar, sehingga dihasilkan siswa yang masuk program ini itu adalah yang memang berkualitas. Lalu kemudian sebagai impact juga bahwa karena masuk perguruan tinggi negeri itu kuotanya terbatas, mereka sudah datang ke universitas swasta termasuk di UGM ini. Nah, mereka mengenal kampus UGM, dia melihat fasilitas di UGM ini, mudah-mudahan mereka tidak frustrasi kalau seandainya ada yang tidak lulus di sana, bahwa ada juga universitas yang memiliki kualitas yang baik untuk melanjutkan jenjang pendidikan tinggi.